tes 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 miliar. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah nyampe juga teman-teman. Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. 1-1-1 kapan kayanya teman-teman? 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar ya. Itu baru cepat kaya. Semoga yang nonton channel saya ini, yang nontonnya sampai selesai ya, tanpa skip, ditambah uangnya 10 miliar teman-teman. Gak tanggung-tanggung saya doa mah. Allah maha teman-teman, maha kaya. Semoga kita diberi banyak uang 10 miliar ya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, tadi ada macet daerah Ampera, parah. Sidang mantan Irjen Ferdi Sambo, parah macetnya. Semua pada itu, waduh. Ya udahlah, itu urusan para petinggi, para yang mau cari viral, ya udah di sana nih, berita-berita viral. Teman-teman, ngalamin nggak video sepi? Jujur aja, ayo. Ya, video saya juga begitu, teman-teman. Sepi dulunya. Boro-boro ada yang nonton. Paling ada orang lainnya nonton, paling itu juga saya pinjam HP. HP saudara gitu kan, atau orang yang saya kenal, saya tonton videonya dia. Video saya maksudnya, pura-pura jadi dia. Saya tonton sendiri. Jadi teman-teman, betul lah ya, kita bukan artis. Siapa yang mau nonton video kita, ayo, kalau nggak kita sendiri. Ingat ya teman-teman ya, karena kita bukan artis, paling setidaknya kita sebagai umum gitu, kita harus kenal, kita harus punya relasi, bangun relasi sesama, ya udah, sesama YouTuber pemula. Kita bangun relasi dengan cara apa? Tonton videonya juga. Kayak kita nih, kita punya tetangga, kita main ke tetangga kita, kita punya teman. Kalau nggak punya teman ya kenalan. Main ke teman kita. Ya kan? Orang nih berkunjung ke teman atau ke kenalan, ada yang 15 menit balik, ada yang sejam balik, bahkan kalau udah akrab banget bisa sampai seharian nginep. Ya kan teman-teman? Gitu deh. Ini juga sama kayak di YouTube juga begini. Pak, kita udah paham dia gitu kan. Udahlah nginep di rumah dia gitu. Ya itu tadi. 15 menit ya udah, kita sama-sama nonton 15 menit. Ada yang 5 menit, ibaratnya kayak kita berkunjung ke teman gitu. Kenapa? Karena kita belum, ibaratnya begini nih, kalau kita belum kenal, kita kenalan. Iya dong. Kita berkunjung ke dia 15 menit. Katakanlah dianya nggak ada, lagi kerja. Yang ada keluarganya yang lain, adiknya misalnya, ya kan? Adiknya lupa ngasih tahu, atau kita lupa ngasih tahu, tapi di YouTube kan otomatis ada namanya notifikasi. Notifikasi itulah kita bisa tahu gitu. Jadi bagi teman-teman yang mengunjungi sesama, atau dalam arti kata nonton video orang,
Kan di situ ada CCTV-nya kalau ada di rumah ya begitu. Ya kita manfaatkan aja CCTV-nya, kecuali kita enggak melalui CCTV gitu, itu memaling gitu. Ya kita tampilin diri di CCTV. Ibarat kata CCTV itu adalah daftar hadir. Atau kalau di dalam video itu adalah komentarnya. Komentar, kolom komentar itu adalah CCTV. Bahwa kita mengisi daftar hadir, berapa lima, kan di komentar itu kelihatan 15 menit. Cuma bedanya kan nggak ada sinkronisasi antara yang komen dengan komen di bawah dengan jumlahnya gitu. Paling tidak dengan kita mengisi komentar, kita sudah meninggalkan jejak gitu teman-teman. Sudah meninggalkan jejak. Kenapa? Yang setelah saya lakukan seperti itu, saya tinggalkan komentar, saya sapa videonya gitu, maksudnya komentatornya gitu, baik ya, baik komentatornya, videonya maupun yang pengunjung yang lain, saya sapa. Mana tahu sapaan kita menggugah para video yang lain, para komentator lain untuk berkunjung ke kita. Atau juga sebagai referensi nih, kalau kita nih, kita mengunjungi siapa ya gitu. Kalau kita mengunjungi channel besar, boro-boro teman-teman nggak akan mau nonton video kita. Kayak channel besar itu yang subscribernya udah ratusan ribu, wah boro-boro mau mengunjungi video kita. Seandainya mengunjungi juga jarang sekali, sangat jarang sekali mengunjungi video kita. Yang paling terbesar yang mengunjungi adalah apa? Sesama YouTuber pemula. Betul nggak logikanya? Artis, contoh subscriber udah banyak, dia akan mau mengunjungi sesama artis tuh, baru dia mau tonton. Boro-boro dia mau ngunjungin kita, YouTuber pemula, mau mengunjungi sama-sama artis ya, seperti itulah. Jadi ada kemungkinan, kalau menurut saya nilai yang mengunjungi video saya ini adalah YouTuber pemula atau teman-teman yang kenal video saya atau yang kenal saya. Nah itulah. Jadi saya selalu tinggalkan jejak. Dan saya ingat ya teman-teman, kalau ada yang nonton video teman-teman dan berkomentar, apapun komentarnya, maupun cuma tanda titik aja, hargain dia. Atau tanda lope dikit aja, atau tanda apa begitu, cuma satu huruf aja, hargain. Dahulukan tonton videonya. Begitu teman-teman. Saya sendiri, saya selalu begitu. Siapa yang komen di saya hargain. Saya mencoba menghargai. Kenapa? Saya tonton balik. Sebelum saya tonton balik, saya tandain dulu, klik gitu. Kayak ada lope gitu sedikit, saya tandain di situ. Saya tandain, kemudian saya tonton, baru saya balas komennya, terima kasih. Nah, itu begitu saya balas terima kasih itu, secara otomatis masuk ke linknya dia, ke notifnya. Iya dong? Makanya akhirnya ada yang balik lagi. Dan ingat teman-teman, jangan jenuh untuk menonton video yang sama. Misalnya, kan di situ banyak pilihan. Ada video dia yang baru. Nah, kalau dia belum upload, berarti masih itulah. Tonton lagi kalau saya mau, mendingan video yang ini aja gitu. Nggak usah khawatir, meskipun kita udah hafal lah dia ngomong ini. Habis ini ngomong ini, udah hafal. Tonton aja dan komen lagi. Nggak ada yang larang kok untuk komen di video yang sama. Ya itu nanti sebagian. Dan juga nyapa lagi, ingat ya, jangan skip, udah nonton full lagi. Kok dia belum ngunjungin, biarin aja, nanti juga akan ngunjungin teman-teman. Mungkin lo sempet pikirannya positif gitu aja. Oke teman-teman, jangan bosan nonton video saya ya kan. Kenapa? Yang nonton video saya tanpa skip, tonton full, saya doain kembali.
Saya doain uangnya bertambah 10 miliar teman-teman. Amin ya robbal alamin.